Untuk kali ini, saya akan kongsikan dengan anda tentang sebutan lam pada lafzul jalalah. Secara asasnya, huruf lam perlulah disebut dengan tipis kerana keadaan pangkal lidah yang merendah bertepatan dengan sifat istifal yang ada padanya. Sebagai contoh, al-a'la. Ia tidak dibaca al-a'la. Bagi kalimah Allah, huruf lam padanya dibaca dengan tebal. Sebagai contoh, Allah. Ia tidak dibaca Allah. Dalam bacaan, kalimah Allah ada ketikanya dibaca dengan tebal dan ada ketikanya dibaca dengan tipis. Cara untuk menentukannya adalah dengan melihat baris pada huruf sebelum kalimah Allah. Sekiranya ia berbaris di atas, ia perlu dibaca dengan tebal. Sebagai contoh, bi'annallah. Ia tidak dibaca bi'annallah. Begitu juga apabila huruf sebelumnya berbaris di hadapan. Fayu'adzibuhullah. Ia tidak dibaca fayu'adzibuhullah. Berbeza pula apabila huruf sebelumnya berbaris di bawah. Ia perlu dibaca dengan tipis. Sebagai contoh, dunillah. Ia tidak dibaca dunillah. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam.